scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Oi Tensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan semua updatean Mimin. Terus iklannya jangan di skip buat jajan Mimin. Mimin mau nge-review dikit episode kali ini. Itu ceritanya si Yinzu lagi kompromi tuh sama si Amu masalah solusi agar suku Rubah sama suku Daze bisa bersatu tanpa harus menikah. Nih, pas Yuzu lagi ngobrol sama Amu, tiba-tiba ada Rubah pink namanya Dupa. Terus dia itu deketin si Jono, pura-pura minta tolong rumahnya. Kan dia ceritanya lagi pindahan, terus minta tolong barang-barangnya berat, minta tolong sama si Jono. Terus tiba-tiba jatohin badannya dia sendiri, terus sapu tangannya, terus ada aroma harum gitu. Nah, si Jono si Jono suka sama aromanya, kan karena si Yuzu tuh paling suka sama aroma-aroma, penggabungan aroma gitu. Terus dia nanya, ini gimana cara buatnya? Terus sebelum nanya, si Yuzu tiba-tiba datang ngeliat Jono sama tuh si Dupa. Terus tiba-tiba Dupa nempelin ke si Jono gitu biar Yuzu marah. Gimana kelanjutannya? Selamat menonton. Hiraukan apa yang Mimin lakukan ya. Oke. Okay? Mimin mau main game. Kemudian kami hanya memberinya harga yang dia inginkan. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Yuzu sangat pintar. Tapi kita tidak bisa biarkan mereka begitu saja. Setelah penggabungan dari kedua suku, mungkin bukan di tangan kita. Maksudnya gini kali ya. Kan ada dua suku jadi satu. Nah, antara dua suku ini siapa yang paling kuat, nanti dia yang menjadi pemimpin. Tapi karena Yuzu di situ dia yang paling kuat, kan mau gak mau dia yang jadi pemimpinnya. Amu, Eminem itu Amu ya guys. Aku punya ide. A brilliant good girl. Terus ulang game lagi yang lainnya. Hah? Ayo game lagi. Yinzu sama Amu lagi berdiskusi. Hai, kamu. Suara seseorang memanggil Jono. Permisi, bisakah kamu membantuku? Aku sedang memperbaiki rumah, tapi aku tidak bisa mengangkat batu. Ah, ini namanya si Depa ya guys. Si Dupa. Dupa kalau nggak Dupa. Depa, Dupa kalau nggak salah gitu. Juga. Maksudnya tapi kali ini ya guys. Soalnya ini yang translate bukan Mimin, teman Mimin. Karena kemarin kan ya Mimin lagi ada acara 40 harian, jadi nggak sempat translate. Jadi minta tolong sama teman Mimin. Mungkin dia karena nggak dari awal, jadi agak-agak rancu gini kata-katanya. Maafin ya guys. Makanya jangan berlarian. Kak Jono, luar biasa. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan.
Laki-laki lain juga bisa melakukannya, kata Jono. Jono kan si Dipa berusaha ngedeketin tuh. Jono menghindar, guys. Cowok idaman banget ini, mana ada cowok sekarang kalau deketin cewek pasti pada nemplok. Ups. Pak Jono, kamu berdarah. Oh, keringetan kali maksudnya nih, guys. Aduh. Tunggu. Jangan sentuh. Kakak. Si Depa pengen ngusap keringetnya si Jono nih, guys. Keringet atau darah gitulah ya. Terus ditahan sama Jono. Terus dia nyium bau-bau aroma gitu di sapu tangannya, aroma wangi gitu. Ini dari bahan yang spesial, kata si Depa. Dupa-dupa, jadi salah mulu Mimin ngomongnya. Maklum, karakter baru soalnya. Kak Jono, apakah kamu menyukainya? Dengan keterampilan pesona bawaan suku Mehu atau suku Rubah dan wewangian rahasia yang mempesona. Oh, mungkin ini rahasia ramuan suku Rubah ya, guys. Hah? Apa ini? Terbuat dari apa? Oh, Jono pengen tahu ini terbuat dari apa aroma-aromanya. Karena si Izu kan suka banget tuh sama wangi-wangian gitu. Bunga juga dia suka. Maaf Kak Jono, resep aroma maksudnya. Resep aroma ini adalah rahasia keluarga, jadi enggak bisa dikasih tahu sama siapa-siapa. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh? Dia hanya laki-laki normal. Karena tidak nyaman, lupakan saja. Kalau enggak mau ngomong maksudnya lupain aja gitu. Aku sangat iri pada Kak Izu memiliki pasangan sebaik Kak Jono yang selalu merindukannya. Saya juga ingin mendapatkan pasangan seperti ini. Laki-laki Dazi banyak, tinggal pilih aja mau yang kayak gimana. Tapi kalau yang kayak Jono ya nggak mungkin ada, ya kan guys? Apakah seperti itu? Aku akan mencobanya. Bagaimana laki-laki aneh ini bisa punya penggemar pasangan? Dia pasti kesepian sepanjang harinya. Kita main game. Kalah. Terus ulang game lagi yang lainnya. Ayo game apa lagi? Kita main game ini aja. Oke. Kita mulai game apa lagi ya guys? Ini game, ini game. Oke.